Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Albi Herbal. Masalah yang dialami oleh tubuh tidak hanya kelebihan berat badan, tetapi juga sebagian orang kurangnya berat badan yang ideal. Seperti halnya kelebihan berat badan, kekurangan berat badan juga berpengaruh terhadap penampilan. Banyak kaum Hawa ataupun kaum Adam yang kurang percaya diri karena merasa tubuhnya terlalu kurus. Bahkan, jika kondisi tubuh terlalu kurus, kadang sulit untuk memilih pakaian yang pas, karena semuanya terlalu besar. Penyebab kekurangan berat badan bisa bermacam-macam. Bisa karena malas atau kurangnya nafsu makan, sehingga sulit untuk mendapatkan postur tubuh yang ideal. Tak hanya menyebabkan penampilan kurang menarik, tubuh kurus juga mudah terserang berbagai penyakit. Sebab, sebagian orang menyebutkan bahwa kunci sehat yang utama adalah makan yang banyak. Nah, bagi orang yang sedang melakukan program penggemukan badan, tentu berkurangnya nafsu makan akan menghambat proses tersebut. Sehingga masalah menambah nafsu makan harus segera dicari solusinya. Biasanya seseorang yang tidak mempunyai nafsu makan akan membeli obat di apotek untuk mendorong keinginan makan. Padahal ada cara yang mudah dalam menambah nafsu makan ini, yaitu hanya dengan menggunakan madu dan kunyit. Nah, bagaimana cara untuk membuatnya? Simak video ini sampai habis. Untuk mengonsumsi ramuan ini, sahabat tinggal konsumsi 2 kali dalam sehari, yaitu bisa diminum saat pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Baik, itulah informasi minuman yang dapat menggemukkan badan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.